Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kali ini kita mau pergi ambil bubu. Kita cari ikan kakap merah dulu. Ambil isi bubu. Kakap merah 5 ekor, kemudian jenaha 1 ekor. Luar biasa. Menarikkan bubu guys menggunakan pemutar yang dirakit oleh Kapten Nur. Kita pakai gantungan di sini. Nih untuk hasil sementara guys. Kosong. Kosong lagi guys. Ini bubu kelima. Oke guys, kita lanjut di bubu keenam ya. Bubu kelima kosong. Bubu yang keenam coba berisi ini ya guys. Ikan kulung-kulung. Tuh, ikan yang bentuknya kotak. Ikan helikopter. Aduh. Jadi mencari di lautan itu tidak selalu ada ya guys.
Oke, kita lanjut di bubu ketujuh. Ya, inilah bubu ketujuh guys. Alhamdulillah, dari bubu 1, 2, dan 3 bubu ketujuh baru berisi lagi. Ini ada semua ya, ikan tapi-tapi, ikan kakap merah, kemudian ada juga kerapunya satu ekor. Awas itu jatuh nanti. Oke, guys, kita lanjut di bubu ke 8. Ini dia guys, proses pengambilan bubu ke 8. Alhamdulillah, lumayan agak besar-besar, size 1 kiloan lebih rekornya. Kita finish di bubu ke 8. Aduh. Bubu ke 9 tadi tidak terekam karena tidak berisi ya guys. Mungkin di sini cuaca lagi ekstrim-ekstrim, angin kencang, ombak gelombang besar. Makanya kita putuskan untuk balik haluan, untuk pulang. Cukup sekian. Alhamdulillah guys, inilah hasil akhirnya. Kakap merah untuk trip perangkap bubu hari ini. Ya, ini ada juga ikan kerapu, ikan tapi-tapi lebar, ikan jenaha, untuk kakap tompel, kemudian ikan gulung-gulung. Ini kakap merah semua ya guys, ini gabus ukuran sedang. Cukup sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dukung terus channel kami agar makin berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.